pulang 3 hari 2 malam. Cucian kamu tuh numpuk, gak ngurus suami. Enak banget ya di kamu. Rino, bukannya aku udah bilang ke kamu kalau papa aku sakit, jadi aku harus pulang kampung sebentar untuk rawat papa. Kalian berdua kalau mau berantem jangan bawa aku ya. Aku pusing, banyak kerjaan. Papamu sakit itu bukan urusan keluarga kita. Lagian kan kamu udah nikahin sama anakku, jadi kamu harus ikut peraturan di rumah inilah. Ma, bisa gak mama jangan kayak gini, Ma? Papa aku tuh gak ada yang ngurus, Ma. Della, jangan kurang ajar kamu ya sama mamaku. Jadi istri tuh harus sopan sama mertua. Kurang ajar kamu bilang. Egois kamu. Ma, Della lapar, Ma. Della mau makan bubur. Kalau masih hidup ya masa aja sendiri. Manja banget. Kayak gak pernah sakit aja. Ma, Della kalau sanggup Della pasti masak sendiri, Ma. Della, mamaku ini udah tua. Masa harus terus ngelainin kamu sih? Masak sendiri sana, jangan manja. Ternyata begini ya rasanya dinikahin anak tunggal. Della, mana kopi manis mama? Ini, Ma. Astagfirullah, panas tau. Kamu ini gimana sih, Della? Tangan mama jadi panas kan? Maaf, Ma. Lap ini. Maksud mama itu, kamu lap lantainya. Gimana sih? Gak usah lihat aku. Gimana pun juga, mama yang udah ngelahirin aku. Aku gak bisa bela kamu. Ya udah sih, tinggal lap doang. Rino, kamu lihat istrimu. Gak ada beda ya sama pembantu-pembantu teman mama. Dia jelek, gak bisa ngerawat diri. Gak bisa ngasih keturunan lagi. Kalau bulan ini kamu gak ambil juga, kamu cari aja istri baru. Iya juga ya, Ma. Makin kesini, makin gak bisa dia ngerawat diri. Gimana aku mau buat anak sama dia? Makin gak selera aja. Ternyata bener ya. Gak semua orang bisa dibaikin. Percuma juga kita terus-terusan debat kayak gini. Kita cerai aja, Rino. Oke, kalau itu maumu. Segampang itu kamu minta cerai, ha? Kamu anggap keluarga aku ini apa? Harusnya kalian yang introspeksi diri, Rino. Aku selalu dianggap babu di rumah ini. Aku cantik di mata orang yang tepat. Jadi aku gak takut harus kehilangan kamu.